Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Alfianiski Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. 25 Maret 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di outlet tunnel 10 Padalarang. Jelang operasional rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung, kabel mulai terpasang di outlet tunnel 10 Padalarang menuju ke arah stasiun Padalarang. Karena di lokasi ini memang yang paling terakhir terpasang ya. Sedangkan pemasangan kabel dari inlet tunnel 10 Padalarang sampai ke arah Jakarta saat ini juga sedang dikebut pemasangannya. Di lokasi ini terhambat karena masih ada konstruksi pemasangan rangka-rangka baja di stasiun kereta cepat Padalarang. Seperti inilah proses saat kabel tembaga dikaitkan ke cantilever ya. Kabel tembaga sudah dibentangkan menuju ke arah timur atau arah stasiun kereta cepat Padalarang. Ya, seperti inilah pantauan dari outlet tunnel 10 Padalarang. Saat ini lampu persinyalan juga sudah terpasang di sebelah barat stasiun kereta cepat Padalarang. Saat ini proses pemasangan bantalan secara manual terus dikerjakan di jalur 1 atau peron 1. Mengingat pemasangan rel saat ini di area Halim Jakarta sudah hampir rampung. Terlihat wesel juga sudah terpasang di jalur 2 menuju ke peron 4 ya.
Seperti inilah proses pemasangan bantalan secara manual di bagian peron 1. Tidak lama lagi proses pemasangan rel di stasiun Padalarang ini juga akan segera dikerjakan, mengingat proses pemasangan rel di stasiun kereta cepat Halim sudah hampir rampung. Oke, sekian liputan terkini dari stasiun kereta cepat Padalarang. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.